Balik lagi Nanti dia tempatnya. nge-review Nih, sendiri. ke sini dah. Ini Colosseum nih yang gue beli bikin Battle Arena. Ya Win, sini Win. Siap-siap ya Win. Wah, ada cameo. Ini monster yang paling kuat punya nih, sekali pukul mati. Welcome cameo. Welcome to the stream. Kita lagi tour. Ini gua bahaya ini sih, lagi. Tempatnya bahaya nih. Banyak mau musuh. Cek monster. Bentar, kenapa gue jadi takut ya? Yuk sini Win, yuk yuk masuk masuk masuk. Gue ngeliat monsternya jadi cerot-cerot gitu aja udah takut. Kayak saya harus selalu berjalan dekat dekat deh, dekat-dekat alat untuk membunuh monster karena kalau tidak nanti saya yang die. Hai cameo, kita lagi main Core Keeper. Ini kayak kenapa gue mati? Eh itu siapa mati? Oh siapa saya itu? Mati. Ini ya? Maaf. Iya benar. Oh ini nih kasur gue gini, jadinya dia langsung. Ya Win, hidup terus lagi kan Win, sini Win. Ya? Harus ngambil barang-barang gue yang jatuh. Lagi main Core Keeper cameo, jadi kita tuh main apa nih? Bro, jelasin. Kenapa? Permainan apakah ini? Core Keeper. Core Keeper itu sama kayak game ini, gabungan antara Terraria sama apa tuh Stardew Valley. Ya, bisa juga dibilang ya, kayak jadi kalau campuran Terraria sama Minecraft juga. Stardew Valley dikawinin terus punya anak jadi kayak gini. Iya. Betul. Konsepnya nah, sama itu sama. Ya Win ke apa? Bagian tengahnya Win. Bentar, bentar. Gua harus mengambil memang bekas bahaya di tempat. Mayat saya ya. Gua mau bikin tempat ini monster lawan monster gitu loh. Jadi itu monster. Tapi gimana caranya lu bisa pasti nge-spawn monsternya gimana caranya? Kita harus ini gali apa tanahnya? Tanahnya dihancurin. Tanah dari tempat lain tuh hancurin, kita bawa ke sini. Nah, nanti terus monster ditaruh, nanti dia muncul. Spawn. Iya. Jadi maksudnya tanah dari tempat ininya. Tanah dari tempat kenapa gue balikin lagi Thompson-nya? Tentakel tuh yang paling bahaya tuh. Gile, sekali pukul, sekali tembak, pego. Nah, saya punya iron bar ada hati-hati. 99. Apa yang terjadi? Padahal tadi nggak ngambil apa-apa. Akhirnya gue yang apa? Lawan juga nih musuh-musuh. Tunggu saja, karena saya cuma baru bisa lawan slime. Wah, tentakel banyak. Gue juga serem sama si tentakel itu. Ntar ya guys, saya kabur dulu. Kabur-kabur. Jadi nanti cita-cita gue kayaknya cuma ini deh. Aduh. Beli core keeper cuma bikin kumpulin resource sebanyak-banyaknya, bikin rumah di sebelah core, di sebelah core-nya terus udah. Nanti. Kiri ini yang paling bahaya. Dunia gue udah ada isi cincin. Doang. Awas jangan di situ, ada yang nembak-nembak. Akhirnya dapat juga. Maaf, maaf teman-teman, saya harus kabur dulu karena saya belum pakai baju apa-apa. Ya pokoknya ini tempat nih kumpulan antara semua monster lah. Semua monster gabung jadi satu.